kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Hanya pada-Mu ku naikkan doaku. Ubah hatiku, berikan damai-Mu.
Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Takkan ku lupakan segala kebaikanmu, caramu menolong, menyentuh hatiku. Takkan ku lupakan segala kebaikanmu, membalut hatiku, menyembuhkanku. Saat ku berseru, engkau pun menjawab. Engkau menambahkan kekuatan jiwaku. Karena kasihmu dan karena setiamu, tempat perlindungan dan pertahananku. Sungguh kau yang ku percaya. Takkan ku lupakan segala kebaikanmu, caramu menolong, menyentuh hatiku. Takkan ku lupakan kebaikanmu, membalut hatiku, menyembuhkanku. Saat ku berseru, engkau pun menjawab. Engkau menambahkan kekuatan jiwaku. Karena kasihmu dan karena setiamu, tempat perlindungan dan pertahananku. Sungguh kau yang ku percaya. Takkan ku lupakan segala kebaikanmu. Kau memuaskan jiwa. Percaya.
perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kasihmu membuatku mengerti, ku berharga di matamu, Tuhan, dan tanganmu yang menuntun hidupku. Thank you.
Engkau tak jauh, Engkau mendengar seruan hatiku. Kau takkan biarkan aku sendiri. Kau turun tangan menolong saat aku berdoa. Aku percaya Engkau bekerja. Ku percaya kuasamu nyata di hidupku. Ku aman bersamamu. Doa yang lahir dari iman, besar kuasanya menyelamatkan. Walau tak dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja. Kuasanya menyelamatkan, walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja. Doa yang lahir dari iman,
Halo, saya Jeremy Anwar, saya anak ketujuh dari 7 bersaudara. Saya dan kakak-kakak saya menyaksikan, melihat bagaimana mamah kami mengalami KDRT, seperti dipukuli, diseret, dijambak, sempat dicelupin ke dalam bak mandi. Dan ini terjadi selama hampir 20 tahun. Keadaan ini tuh membuat saya kecewa dengan keadaan, kecewa dengan papa. Jadi dari sejak dini, jiwa saya sudah mulai tergoncang. Dan mengakibatkan studi saya berantakan, sampai-sampai saya harus beberapa kali tidak naik kelas. Keadaan itu tuh kalau saya ingat lagi, seakan-akan kami sekeluarga ada di sebuah lorong yang gelap dan yang begitu panjang, dan kami gak ngelihat titik terang di sana. Kami punya mama yang luar biasa. Di setiap keadaan ketika mama kami dipukuli, mama selalu menyuruh kami untuk berdoa. Kami semua berdoa dan tetap berdoa. Ketika mama dipukulin lagi, mama suruh kami berdoa lagi. Ketika mama kami dipukulin lagi, kami disuruh berdoa lagi. Saya jadi teringat di mana satu firman berkata, ketika Abraham, dia berharap walaupun kelihatan tidak ada sebuah harapan. Dan itu yang kami lakukan hampir selama 20 tahun, kami berdoa dan tetap berdoa. Bersyukur karena perjalanan iman seorang mama kami ada di sebelah saya. Saya dan keluarga, saya dengan istri saya bisa melayani Tuhan bersama. Kami semua dipulihkan, hati saya dan kakak-kakak saya dipulihkan. Kami bisa mengasihi papa kami dilembutkan dan papa kami diubahkan. Semua karena anugerah Tuhan. Mungkin saudara-saudara merasa ada di sebuah lorong yang begitu gelap, begitu panjang, seakan-akan gak ada titik terangnya, kayaknya gak ada ujungnya. Tetap percaya dan tetap berdoa, karena doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Yakin dan percaya saudara, Tuhan bisa menyatakan kebesarannya dalam hidup saya. Tuhan juga bisa menyatakan kebesarannya dalam kehidupan saudara. Amin. Yang percaya kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Hari ini kita merayakan Minggu Palem. Minggu di mana ketika waktu itu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem saudara. Dengan seekor keledai, diikuti para pengikutnya dan semua orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengeluh-elukan namanya. Hosana, hosana bagi anak Daud. Hosana, hosana di tempat yang maha tinggi. Lalu setelah itu, hal pertama yang Tuhan lakukan di kota Yerusalem adalah dia menyucikan bait Allah. Ketika dia masuk ke bait Allah, dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia memutarbalikkan meja-meja dan bangku-bangku penukar uang pedagang merpati. Lalu setelah itu, dia tidak cari pemuka agama atau pemimpin-pemimpin bait Allah itu. Namun di ayat berikutnya dikatakan orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta datang kepadanya. Dan di saat itu Tuhan menyembuhkan mereka. Hari ini saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang ada di Minggu Palem di bait Allah itu hadir juga di sini di Minggu Palem ini di gereja JCC Cijantung. Dan Tuhan tidak cari orang-orang yang sempurna saudara. Tuhan cari orang-orang yang tidak sempurna, yang mungkin timpang dan buta dalam kehidupannya. Mungkin ada di antara saudara yang merasa hidupnya buta akan masa depannya, gak tahu arah kehidupannya, timpang, merasa Tuhan aku gak bisa jalankan kehidupan ini lagi Tuhan. Tapi ingat firman Tuhan di Minggu Palem itu saudara, Tuhan mencari orang-orang yang buta dan timpang dan dia mau sembuhkan. Mungkin dari saudara ketika firman Tuhan ini dinyatakan, saudara mulai katakan, Tuhan gak mungkin Tuhan, sudah terlalu lama, sudah terlalu hancur. Tapi firman Tuhan membuktikan, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Apakah saudara mau? Tuhan kita Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan, dia ada untuk saudara. Mari sama-sama yang mau, angkat tangan kita, nyatakan bersama saya. Tuhan kau setia, tak pernah tinggalkan. Tuhan kau ada untukku. Tuhan kau setia, tak pernah tinggalkan. Tuhan kau ada untukku. Mari nyatakan itu dalam kehidupan saudara. Oh,
tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu Yesus, hanya Engkau.
satu-satunya Tuhan kami sembahkan, tiada yang syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Bertolongan bagiku sebab
tak pernah dilihat mata Tuhan sediakan. Oh, tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kau luar biasa, tak ada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, kau luar biasa. Ada menjadi ada atas hidupku.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi thank you.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Biarlah nama Tuhan ada di atasmu. Amin. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mazmur 63 ayat 8. Tetapi aku tetap di dekatmu ya Tuhan, engkau memegang tangan kananku. Mazmur 73 ayat 23. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan-Mu. Tangan kanan-Mu menyokong aku. Kemurahan-Mu membuat aku besar. Mazmur 18 ayat 35. Thank you.
Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan,
masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Malu.
matamu, Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi, Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Terima kasih.
kita katakan. I don't believe in God dan orang-orang Kristen dan semua yang berhubungan sama Tuhan dan gereja. Kanker ini letaknya dekat tulang ekor. Dan ada kemungkinan kamu lumpuh dan gak bisa punya anak. Jadi doa aja ya. Tiap hari saya harus memasukkan obat ke anak saya. Hal itu membuat hati saya sedih, hancur, dan sakit banget. Pekerjaan gak jalan, ada tagihan-tagihan, dan juga sempat ada pinjaman modal usaha yang harus saya lunasi. Sempurna kuasa.
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Ajaib bagiku, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya kau ajaib bagiku.
Saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasihnya lingkupimu, takkan kecewa. Hiburkan dalam pergumulan, berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh nama. Lalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Beberapa waktu yang lalu, saya kehilangan salah satu hal yang paling berharga dalam hidup saya. Orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya ingat, mungkin tidak ada hal yang berharga yang mereka tinggalkan buat saya. Mungkin tidak ada harta yang ditinggalkan. Tidak ada hal yang lain yang ditinggalkan. Tapi ada satu hal yang paling berharga yang saya tahu telah diwariskan dalam hidup saya. Dan mereka selalu berkata, waktu kamu susah, waktu kamu kehilangan pengharapan, waktu kamu tidak mampu berjalan sendirian, berserulah dan panggillah nama Tuhan Yesus. Dan terbukti sampai dengan hari ini, Tuhan Yesus dialah yang telah menjadi penolong yang setia. Saudara, sakitkah engkau hari ini? Tapi ingatlah, Alkitab bahkan berkata, hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus, seorang wanita disembuhkan dari pendarahannya. Kekurangankah engkau hari ini? Tapi ingat, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan sanggup memberi makan 5,000 orang. Kuasa yang sama tetap berlaku sampai dengan hari ini. Angkat tanganmu dan panggil nama Yesus, Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti jawab doa, Dia janji selalu ada. Jauh, engkau mendengar
seruan hatiku. Kau takkan biarkan aku sendiri. Kau turun tangan menolong saat aku berdoa. Aku percaya Engkau bekerja. Ku percaya kuasamu nyata di hidupku. Ku aman bersamamu. Doa yang lahir dari iman, besar kuasanya menyelamatkan. Walau tak dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja. Kuasanya menyelamatkan. Walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja. Doa yang lain dari iman,
Halo, saya Jeremy Anwar, saya anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Saya dan kakak-kakak saya menyaksikan, melihat bagaimana mamah kami mengalami KDRT, seperti dipukuli, diseret, dijambak, sempat dicelupin ke dalam bak mandi. Dan ini terjadi selama hampir 20 tahun. Keadaan ini tuh membuat saya kecewa dengan keadaan, kecewa dengan papa. Jadi dari sejak dini, jiwa saya sudah mulai tergoncang. Dan mengakibatkan studi saya berantakan, sampai-sampai saya harus beberapa kali tidak naik kelas. Keadaan itu tuh kalau saya ingat lagi, seakan-akan kami sekeluarga ada di sebuah lorong yang gelap dan yang begitu panjang, dan kami gak ngelihat titik terang di sana. Kami punya mama yang luar biasa. Di setiap keadaan ketika mama kami dipukuli, mama selalu menyuruh kami untuk berdoa. Kami semua berdoa dan tetap berdoa. Ketika mama dipukulin lagi, mama suruh kami berdoa lagi. Ketika mama kami dipukulin lagi, kami disuruh berdoa lagi. Saya jadi teringat di mana satu firman berkata, ketika Abraham, dia berharap walaupun kelihatan tidak ada sebuah harapan. Dan itu yang kami lakukan hampir selama 20 tahun, kami berdoa dan tetap berdoa. Bersyukur karena perjalanan iman seorang mama kami ada di sebelah saya. Saya dan keluarga, saya dengan istri saya bisa melayani Tuhan bersama. Kami semua dipulihkan, hati saya dan kakak-kakak saya dipulihkan. Kami bisa mengasihi papa kami dilembutkan dan papa kami diubahkan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mungkin saudara-saudara merasa ada di sebuah lorong yang begitu gelap, begitu panjang, seakan-akan gak ada titik terangnya, kayaknya gak ada ujungnya. Tetap percaya dan tetap berdoa, karena doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Satu Petrus 5 ayat yang ke-7 menuliskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah, yang tidak khawatir dalam tahun atau masa-masa kering, dia tidak berhenti menghasilkan buah. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa kepada siapapun yang saat ini sedang mendengar, membuka dan sedang merasa khawatir dalam hidupnya. Bapa di surga, Engkau adalah Bapa yang memelihara sempurna. Engkau menguatkan, meneguhkan, mengokohkan setiap hati yang sedang khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan penghiburan
Buatlah mereka mengingat bahwa Tuhan pernah menolong. Pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu hamba berdoa Engkau berikan kekuatan jiwa dengan sauh yang kuat kepada firmanmu, bahwa Allah sanggup memelihara kami dalam segala situasi. Dalam tahun yang kering pun kami tetap akan berbuah. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menguatkan setiap hati sehingga kami dapat memandang Tuhan. Kami tidak khawatir, melainkan jiwa kami ada ketenangan, ada kedamaian. Ketenangan dan kedamaian mengalir bagi hati kami, bagi jiwa kami, sehingga kami dapat berdoa, sehingga kami dapat berdoa ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa kepada-Mu, memohon pertolongan, memohon jalan keluar, karena kami tahu Engkau tidak memberikan pencobaan melebihi daripada kekuatan kami. Engkau berikan jalan keluar kepada kami setiap waktu. Pada saat kami mohon, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 6 ayat 25 berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga." Tuhan, hamba berdoa pada saat firman ini dibacakan, Engkau memberkati setiap yang mendengarkan. Mereka melihat Bapa kami yang ada di surga memberi penyediaan bagi setiap kami. Matius 6 ayat 27, siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Lihatlah bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, pasti Ia akan mendandani kamu. Pasti Ia akan mendandani kamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir apa yang akan dimakan, diminum dan dipakai, karena Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lukas 10 ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yakni Maria itu menggambarkan orang yang mau ambil waktu duduk dan minta doa supaya hatinya tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Pada hari ini kami berdoa, Tuhan ampuni kami. Kami pada hari ini bersujud dan memohon Tuhan memberikan kedamaian, ketenangan kepada setiap kami pada hari ini yang membutuhkan kekuatan, kepada setiap kami yang sedang khawatir. Tangan Tuhan ada, malaikat Tuhan menjaga, Tuhan memberikan pertolongan sehingga kami percaya bahwa Tuhan ada senantiasa memberikan jalan keluar dan pertolongan demi pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa, permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, amin. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa kepada siapapun yang saat ini sedang mendengar, membuka dan sedang merasa khawatir dalam hidupnya. Bapa di surga, Engkau adalah Bapa yang memelihara sempurna. Engkau menguatkan, meneguhkan, mengokohkan setiap hati yang sedang khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan penghiburan. Buatlah mereka mengingat bahwa Tuhan pernah menolong. Pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu hamba berdoa, Engkau berikan kekuatan jiwa dengan sauh yang kuat kepada firmanmu, bahwa Allah sanggup memelihara kami dalam segala situasi. Dalam tahun yang kering pun kami tetap akan berbuah. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menguatkan setiap hati sehingga kami dapat memandang Tuhan.
kami tidak khawatir, melainkan jiwa kami ada ketenangan, ada kedamaian, ketenangan dan kedamaian mengalir bagi hati kami, bagi jiwa kami, sehingga kami dapat berdoa, sehingga kami dapat berdoa ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa kepada-Mu, memohon pertolongan, memohon jalan keluar, karena kami tahu Engkau tidak memberikan pencobaan melebihi daripada kekuatan kami. Engkau berikan jalan keluar kepada kami setiap waktu. Pada saat kami mohon, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Sujud karena kasihmu, ku ada di tempat ini.
hati ini menyerahkan butuhan.
Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu. Karenamu.
Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanganmu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Pertolonganmu begitu
kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hati. Walau ku tak mengerti semua
hati semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tak
seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni